Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ropi di channel Baci Motor, channel yang mengulas tentang 4 BRT berikut cara pemasangannya. Kali ini saya sedang mau bore up motor Beat Pop, ya, motor Beat Pop, Beat Street, atau bisa dibilang Beat ESP. Motornya seperti itu. Jadi untuk bore up Beat Pop kali ini ada kelengkapannya. Ini kita boring block piston. Kalau biasa saya gunakan itu piston Vario 125, sekarang BRT sudah mengeluarkan paket bore up untuk seri Beat ESP. Nah, Beat ESP itu adalah motor Beat dengan starternya yang halus. Jadi kalau starternya halus, bisa dipastikan boringnya itu sama. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini ukurannya adalah 54,50, jadi 54,5. Nah, ini uniknya ini pistonnya ini dia kecil. Permukaan yang bergesekan dengan boringnya ini tipis, tapi ini masih aman. Untuk desain piston saya menggunakan yang rata, ya. Jadi ini untuk desain pistonnya, jadi udah saya bubut, ini rata, jadi flat, ada jenongnya sedikit. Nah, untuk harga, untuk blok piston seset segini sudah termasuk packing, bloknya, ring dan piston, ini harganya Rp900.000. selanjutnya, nah, tak lupa kalau bore up selalu part yang wajib diganti adalah noken as. Jadi noken as kita ganti menggunakan seri T1. Noken asnya menggunakan seri T1. Ini noken as T1 harganya Rp450.000. Terus untuk per clip juga kita ganti sama injektor. Injektor untuk sementara ini saya gunakan Vario 125. Dan terakhir adalah ECU. Jadi untuk mengatur semua bensin, pengapian segala macam, ECU-nya kita ganti. Ini harganya Rp1.050.000 untuk tipe dual band, dan ini bukan ECU-nya 2, tapi ini T-Box. T-Box ini adalah berfungsi sebagai pelantara ECU antara ECU standar dengan ECU Juken, namanya T-Box. Nah, untuk tahu sebagaimana hasilnya nanti Beat Pop bore up ini dapatnya berapa, sebelumnya udah saya dyno, tonton terus video ini sampai selesai.